Awan, episode 49 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, aku Nawa. Dan aku adalah Kak Putri. Oh iya, Nawa, hari ini hari apa? Hari ini hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Kak Putri. Baiklah, untuk mengawali hari ini, kita berdoa dulu ya. Setuju, Kak Putri. Teman-teman, yuk kita berdoa. Berdoa selesai. Ngomong-ngomong, Nawa sudah olahraga pagi belum? Belum nih, Kak. Kita olahraga sama-sama yuk. Bagaimana kalau kita olahraga shuttle run? Apa itu, Kak? Shuttle run adalah olahraga berlari bolak-balik, Nawa. Kita hanya cukup berlari dari ujung sini ke ujung sana. Kemudian memegang pot yang ada di masing-masing ujung itu. Bagaimana? Mudah kan, Nawa? Iya, Kak Putri. Nawa langsung paham. Teman-teman, kalian bisa memakai benda apapun selain pot, asalkan kalian bisa berlari bolak-balik. Nawa sudah siap? Siap dong. Kita sambil berhitung ya, Kak Putri. Oke, kita mulai shuttle run ya. Siap? Mulai! Satu. Dua. Tiga. Oh, 13. 14. Kak, kita mau sampai hitungan berapa, Kak? Kita coba sampai 20 ya, Nawa. Ayo, kita lari lagi. Oke, Kak. 15. 16. 19. 20. Ore! Akhirnya selesai. Wah, kamu hebat, Nawa. Kak Putri, Nawa lelah sekali nih. Boleh tidak kita istirahat dulu di atas tikar itu? Boleh kok, Nawa. Ada apa, Kak Putri? Kok senyum-senyum? Tidak apa-apa, Nawa. Kakak cuma senang melihat awan di langit. Lihat, yang itu bentuknya seperti bunga. Wah, iya, Kak. Benar. Ada bunga dan tangkainya. Nah, coba kamu lihat awan yang di situ. Gambarnya seperti apa? Itu badannya besar. Ada telinga di samping sini dan sini. Kemudian kakinya kecil. Kalau menurut teman-teman, itu gambar apa? Oh iya, itu pasti panda ya, Kak? Iya, Nawa. Kakak juga berpikiran sama seperti kalian. Nah, kalau yang itu gambar apa? Itu seperti gambar wajah. Kemudian ada rambut di dagunya. Apa ya, teman-teman? Benar, itu gambar kakek-kakek yang berjanggut. Benar tidak, Kak?
Betul, Nawa. Lucu-lucu ya bentuk awan. Tapi kamu tahu tidak? Awan merupakan kumpulan titik air yang sangat kecil di langit. Oh, jadi begitu. Berarti apakah hari ini kita akan belajar tentang awan? Betul sekali, Nawa. Hari ini kita akan belajar tentang proses terbentuknya awan dan jenis-jenis awan. Asik! Nawa jadi tidak sabar ingin cepat-cepat tahu lebih banyak tentang awan. Teman-teman juga ingin tahu, kan? Nawa, Nawa. Kalau begitu, kita mulai dari jenis-jenis awan dulu ya. Kita akan belajar sambil kakak bercerita. Wah, seru sekali, Kak. Yuk, teman-teman, kita simak cerita Kak Putri. Awan. Pernahkah kamu memikirkan awan terbuat dari apa? Apakah awan lembut seperti kapas? Awan itu terbuat dari miliaran titik air. Titik air ini dari air laut, danau, atau sungai yang menguap karena terik matahari. Awan memiliki beberapa nama. Namanya sesuai dengan bentuk dan ketinggian awan tersebut. Awan cirrus. Awan ini terletak paling tinggi di langit. Bentuknya tipis seperti helai benang. Awan cirrus berwarna putih bersih dan muncul jika cuaca cerah dan mengikuti arah angin. Namun, awan ini juga bisa menjadi pertanda turun hujan lebat saat sore hari. Awan stratus. Awan ini sangat rendah, sampai menyentuh puncak gunung. Bentuknya menyebar seperti menutupi langit dan biasanya membawa gerimis. Awan cumulus. Awan ini tidak terlalu tinggi. Bentuknya seperti kembang kol. Awan ini adalah awan cuaca cerah. Akan tetapi, kita perlu berhati-hati karena awan ini bisa tiba-tiba menjadi awan cumulonimbus. Ada apa dengan cumulonimbus? Awan cumulonimbus ini dikenal sebagai awan badai yang berwarna gelap dan sangat tebal. Pesawat biasanya menghindari awan ini. Butiran-butiran es dalam awan ini dapat merusak mesin pesawat. Tahukah kamu, di dalam awan inilah petir terbentuk. Wah, Nawa benar-benar baru tahu loh, Kak. Bagaimana proses terjadinya awan dan nama jenis-jenis awan tadi? Teman-teman di rumah bagaimana? Apakah kalian juga baru tahu tentang apa yang diceritakan Kak Putri? Dan teman-teman sudah tahu jenis-jenis awan. Kalian tentu masih ingat, kan? Iya, Kak. Ingat dong. Nah, Kakak mau kasih pertanyaan tentang cerita tadi. Kalian jawab ya. Kita sekaligus belajar kosakata baru. Oke, Kak. Pertanyaan pertama. Awan apa yang letaknya paling tinggi di langit? Apa ya? Oh iya, Nawa ingat. Pasti awan cirrus ya. Menurut teman-teman bagaimana? Iya, betul Nawa. Pertanyaan selanjutnya ya. Awan yang menunjukkan cuaca sedang cerah disebut awan apa? Teman-teman tahu tidak awan apa itu? Oh iya betul, awan stratus, Kak. Yeay, kalian betul lagi. Nah, pertanyaan terakhir. Di dalam jenis awan apa petir bisa terbentuk? Nawa tahu. Awan cumulonimbus, kan? Betul,
Nah, sekarang kalian lihat kata-kata yang ada di papan. Kita sama-sama ulangi ya, untuk menambah kosakata baru kita. Oke, Kak. Teman-teman, coba kita ulangi yuk nama-nama awan di papan ini. Awan cirrus, awan stratus, awan cumulonimbus. Yeay, hebat! Kalian bisa menyebutkan jenis-jenis awan dengan benar. Kalian juga mendapatkan kosakata baru loh hari ini. Kak Putri, selanjutnya kita belajar apa, Kak? Tadi kita sudah tahu proses terbentuknya awan dan jenis awan. Sekarang kita belajar tentang tinggi dan tebal awan diukur dari dasar ke puncak awan. Wah, menarik sekali, Kak. Nawa jadi semakin semangat. Nah, sekarang coba teman-teman lihat gambar ini ya. Ini adalah tinggi dan tebal awan diukur dari dasar ke puncak awan. Kita hitung yuk. Tinggi awan cumulonimbus dari dasar. 1, 2, 3. Berarti tinggi awan cumulonimbus sepanjang 3 garis. Sedangkan tinggi kumulus berapa, Nawa? Tinggi awan kumulus adalah 1 garis, Kak. Betul. Kita bisa tahu bahwa tinggi awan cumulonimbus lebih banyak 2 garis daripada awan kumulus. Iya, Kak. Karena 3 garis dikurang 1 garis sama dengan 2 garis. Iya, Nawa. Betul. Apabila dalam perkalian, berarti tinggi awan cumulonimbus berapa kalinya awan cumulus? Karena ada 3 garis, berarti 3 kali. Jadi, tinggi awan cumulonimbus adalah 3 kali tinggi awan cumulus. Benar tidak? Benar sekali, Nawa. Hore! Sekarang kita latihan soal ya, Kak. Betul sekali, Nawa. Oh iya, teman-teman. Untuk latihan kali ini, kita membutuhkan beberapa alat bantuan nih. Kita butuh beberapa kertas, pensil, dan gunting. Kita akan sama-sama mengukur tinggi awan dengan menggunakan satuan kertas. Teman-teman, kita siapkan yuk alat-alatnya. Apakah kalian sudah selesai menyiapkan alat-alatnya? Kalau sudah, Kakak jelaskan ya cara memperkirakan tinggi awannya. Pertama-tama, kita dekatkan kertas 1 pada awan 100. Kemudian, beri tanda pada kertasnya. Lalu, kita dekatkan pula kertas 2 pada awan kumulus. Dekatkan ke bagian warna merah ini ya. Kemudian, beri tanda pada kertasnya. Itu adalah tinggi masing-masing awan. Selanjutnya, kita gunting kertas tersebut sesuai tanda yang sudah kita beri tadi. Sudah, Kak. Ini adalah kertas 1, yaitu tinggi awan stratus. Nawa tulis ya di kertasnya. Nah, kalau ini kertas 2, yaitu tinggi awan cumulus. Nawa tulis juga ya. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk tinggi nimbus stratus dan strato cumulus. Sudah, Kak. Kertas 3 untuk awan nimbus stratus
dan kertas 4 untuk awan stratocumulus. Oke, sekarang siapkan kertas yang sudah kalian buat dan jawab pertanyaan ini. Nah, untuk jawabannya ada 3 pilihan, yaitu sama dengan 2 kali, lebih 2 kali, atau kurang 2 kali. Oke, kalian paham kan? Paham, Kak. Oke, pertanyaan pertama. Dapatkah kamu memperkirakan berapa kali tinggi awan kumulus dibandingkan tinggi awan 100? Bisa, Kak. Kertas 1 dan kertas 2 ya, Kak? Iya, Nawa. Jadi, tinggi awan kumulus sama dengan berapa kali tinggi awan 100? Tinggi awan kumulus lebih dari 2 kali tinggi awan 100. Yeay, kamu benar. Selanjutnya ya. Tinggi awan 100 sama dengan berapa kali tinggi awan nimbus 100? Berarti kertas 1 dan kertas 3 ya? Tinggi awan 100 sama dengan tinggi awan nimbus 100. Betul tidak, Kak? Betul sekali, Nawa. Nah, untuk soal terakhir, teman-teman coba kerjakan sendiri di rumah ya. Sekarang saatnya kita istirahat dulu. Kak Putri, selanjutnya kita belajar apa nih, Kak? Sekarang kita bali mak Yunawa. Oh, baca 5 kata ya, Kak? Betul. Teman-teman di rumah juga ikut baca ya. Berapa? Sekarang. Ingin. Tahu. Terima. Nawa, kamu sudah bisa belum memecah kata ini sesuai suku katanya? Bisa dong, Kak. Coba, kalau kata ini bagaimana? Berapa? Betul kan, Kak? Betul. Kalau kata ini bagaimana, Nawa? Ingin. Betul kan, Kak? Betul lagi. Satu lagi ya. Kalau kata ini? Terima. Hore, kamu hebat. Balima untuk hari ini selesai. Besok kita coba balima lagi dengan cara lain. Setuju? Halo teman-teman. Perkenalkan, aku Langit. Kita bertemu lagi nih di proyek akhir minggu. Tadi kan teman-teman sudah belajar tentang awan. Jadi, sudah tahu dong ada berbagai bentuk awan? Jenisnya ada apa aja sih teman-teman? Iya, benar. Ada stratus, kumulus, kumulonimbus. Ada yang bisa tebak kita akan membuat apa untuk proyek akhir minggu? Jadi, kita akan membuat model awan menggunakan kapas. Kira-kira bentuknya akan seperti ini. Nah, sebelum aku beritahu cara membuatnya,
Pertama-tama, kalian tentukan judulnya dulu ya, teman-teman. Sudah? Kalau aku akan beri judul model awan stratus cerah. Teman-teman tahu tidak kenapa aku memilih judul itu? Betul, karena kemunculan awan stratus menandakan cuaca hari itu cerah. Aku ingin suasana hari selalu cerah selama aku belajar bersama teman-teman di rumah. Sampai sini dulu ya untuk hari ini. Besok kita akan bertemu lagi di proyek akhir minggu dengan agenda yang berbeda. Sampai jumpa teman-teman. Bagaimana belajar bersama kita hari ini? Seru kan? Seru banget, Kak. Memangnya kita tadi belajar apa saja, Nawa? Coba jelaskan lagi. Tadi pagi, setelah berolahraga, kita sama-sama menggambar bentuk-bentuk awan yang ada di langit. Lalu, kita membaca cerita. Dari cerita itu, kita belajar proses terbentuknya awan dan jenis-jenis awan. Wah, ternyata kamu ingat ya. Setelah itu, apa lagi? Apa lagi ya? Oh iya, kita juga sudah mengukur tinggi berbagai jenis awan dan tentunya kita juga latihan soal, Kak. Hebat! Teman-teman juga merasa belajar kita hari ini seru, kan? Baguslah kalau seru. Besok juga tidak akan kalah seru loh. Betul, teman-teman. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya. Sampai besok, teman-teman. Sampai besok. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.